Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membeli koin MyDeviPet ya melalui Trust Wallet ya. Oke, sebelum melanjutkan tutorialnya silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli ya. Silakan riset kembali ketika ingin membeli koin tersebut ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Trust Wallet dan exchange seperti Binance atau toko kripto ya. Nah, ini pilih salah satu terserah ya. Nah, di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai saldo yang namanya BNB Smart Chain ya. Nah, yang ini ya. BNB Smart Chain. Nah, kalian harus isi dulu, bisa melalui eceran, link ada di deskripsi, bisa melalui Binance atau toko kripto ya. Nah, di sini kalian copy saja ya alamat address BNB kalian. Setelah itu masuk ke Binance atau toko kripto ya, itu terserah, pilih salah satu. Nah, di Binance ini kalian harus mempunyai koin yang bernama BNB ya. Nah, kalian harus membeli koin BNB. Nah, terus lakukan penarikan ya. Nah, untuk alamat ini kalian pastikan BNB Smart Chain yang dari Trust Wallet kalian masing-masing ya. Nah, jaringannya jangan sampai salah BEP20. Terus masukkan jumlah yang ingin kalian beli ya. Terus lakukan penarikan, maka Binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian masing-masing ya. Dan saldo akan masuk ke Trust Wallet kalian masing-masing ya. Oke, setelah mengisi saldo kalian harus tahu dulu nih smart contract-nya MyDeviPet ini ya. Kalian pergi ke Google. Nah, di sini kalian tulis aja the pet coin ya. The pet coin. Nah, di sini nanti akan muncul webnya coinmarketcap.com ya. Kalian tinggal klik harga MyDeviPet-nya. Nah, setelah itu scroll ke bawah. Di sini ada smart contract, kalian salin ya. Kalian copy. Setelah itu masuk lagi ke Trust Wallet, pilih yang di apps ya. Scroll ke bawah, pilih yang Pancake Swap ya. Nah, di Pancake Swap inilah kalian bisa membeli koin-koin micin yang lainnya juga ya. Oke, tunggu sebentar sampai halamannya muncul ya. Nah, setelah halamannya muncul, kalian pilih yang Cake ini ya. Kalian klik yang Cake. Pastikan smart contract-nya MyDeviPet tadi ya. Ini pastikan smart contract-nya. Nah, setelah itu muncul ya the pet. Nah, setelah itu kalian masukkan jumlah yang ingin kalian beli ya. Terserah berapanya, berapa aja. Misalkan beli koin pakai uang dingin ya. Setelah itu toleransi slippage-nya kalian atur menjadi 1%. Cara mengaturnya kalian klik gear ini ya. Nah, sini kalian klik aja 1% atau atur sendiri di sini bisa ya. Oke, setelah diatur menjadi 1%, kalian tukar ya. Tukar, konfirmasi penukaran. Oke, tunggu sebentar sampai halaman smart contract-nya muncul. Nah, setelah muncul seperti ini, lihat dulu fee-nya berapa. Jika saldo kalian cukup ya, di sini nanti akan ada bacaan approve ya. Kalian tinggal klik approve saja, maka otomatis koin itu akan terbeli ya. Nah, bagaimana cara memunculkan koin yang sudah dibeli tadi ya di halaman depan ini? Oke, kalian klik pojok kanan atas, coba tulis aja the pet ya, the pet. Nah, di sini ada ya MyDeviPet token ya. Kalian centang, otomatis koin yang telah kalian beli ya, akan ada di halaman depan kalian ya di sini ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.